What's up guys, sebelum videonya gue mulai, gue mau kasih tau ke kalian jika kalian mencari profitable word seperti word Bui Plus, Bui Plus S, Sell Plus, dan Sell Plus S, kalian bisa langsung mengunjungi word gue yaitu word real name. Ya, dari word real name ini banyak sekali link dari profitable word seperti Bui Plus, Sell Plus, dan lain-lain. Ada juga random word di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini gue jual link di harga 10 WL atau sold atau tidak sold, itu batasnya itu 1 bulan guys di sini. Dan ada public board juga dari word real name ini. Dan jika kalian ke atas sini, kalian bisa langsung melihat monitor moderator yaitu Nekorei. Ya, di sini ada moderator Sing dan Nekorei Easel gitu fotonya. Ya, jika kalian ingin menjual word, kalian bisa langsung ke sini. Ya, kalian bisa lihat di sini banyak sekali orang yang ke sini. Ya, ini sungguh auto people sekali guys. Ya, tunggu apa lagi, jangan lupa langsung ke real name. Halo, what's up guys, balik lagi di channel gua Evok. Oke, jadi di video kali ini gua bakal menjual dan membeli word lagi ya cuy. Oke, jadi di video kali ini gua menemukan sebuah word yang itemnya itu SSP item atau bisa dibilang itu small seed pack gitu. Kalau kalian tahu kan SSP item itu itemnya bisa di splash atau bisa di mesh gitu. Jadi bisa untuk di apa sih, di farm juga itu. Oke, jadi ya di video kali ini gue bakal membeli word di harga 10 DL. Sebenarnya gue udah minta les sih cuy, dan gue dealnya 10 DL. Oke, jadi kalian bisa langsung saja ngeliat video ini cuy. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing.
Oke guys, jadi itu video pas gua ngebeli Word Boy Forcing di harga 10 DL. Aslinya dia itu katanya beli 14 DL cuy. 14 DL terus gua tawar. Enggak tahu ngapa gua selalu dapat Word chip cuy. Tapi ketika gua jual Word-nya itu di harga normal atau apa bisa dibilang ya, intinya kalau gua profit itu gua dibilang profiter padahal itu harga normal cuy. Contohnya aja kayak kemarin gua Word apa nih gitu ya. Pokoknya gue jual di harga normal masih bisa di resell, tapi orang bilang gue profit terguanya itu yang apa nih ya, dapat Word selalu murah mulu anjir. Soalnya apa nih ya, inti dari gue jual beli Word itu harus dapetin Wordnya itu murah cuy. Jadi sebenarnya lu kagak susah gitu ngeresell Wordnya, tapi lu salahnya itu dibeli Wordnya itu mahal atau enggak harganya itu kagak murah atau enggak normal gitu, jadi susah untuk di resell lagi. Makanya kalau nge trading Word itu juga harus memperkirakan relate Word-nya cuy. Contohnya kan gue beli Word Boy Forcing sih ya, yang nama itemnya itu For Sale Things. Nah gue sebenarnya cek relate-nya begini cuy, dari Boy Street Things, walaupun Street Things itu dua kata, Street sama Sing, tapi kan kalau for selling itu tiga kata, kelihatannya kayak code name gitu atau kata yang dipotong itu, padahal mah kalau untuk relate mah masih sama aja ya cuy. Ya yang penting mah first name tambah my name itu kayak singnya itu, jadi kan ini item fokus kepada banner gitu. Nah terlalu wing gue mana ya. Nah dari Boy Forcing ini gue cek di harga itu dijual 154 DL cuy, itu base-nya. Terus gue juga cek ke relate word-nya lagi, yaitu dengan nama Boy Biohazard Sings. Sebenarnya yang min plus S-nya itu Boy Biohazard Sings itu sold 110 DL sama YouTuber Adhans DC lagi cok. Aduh Indihome parah. Oke guys, tadi gue juga lupa facecam anjir no. Udah ada di pojok kanan facecam yang muka gue sangat ganteng. Indihome emang lagi parah cok. Oke, jadi di video tadi lanjut, oh ya. Jadi gue cek dari Word Boy Biohazard Sinks-nya itu dijual ya kalian bisa lihat sendiri. Nggak dijual. Gari. Oke, dia enggak ngasih price anjir. Enggak ngasih price apa? Oh, ini dia. Word for sale taking over 40 DL. Tuh cuy, 40 DL. Masalahnya ini kan min S-nya open terus pernah sold 110 DL sama YouTuber AdSense. Nah, terus gue cek relate-nya Word Boy Open Sings. Dari Word Boy Open Sings-nya ini gue sih lihat noh. Kemarin noh, dijual 350 DL cuy. Tapi gua beli Boy Forcing di harga 10 DL itu ada alasannya cuy. Jadi seperti yang kalian tahu, gua ngecek Word dulu, teman gua yaitu owner Sell Forcing si Clover, dulu dia owner Word nih. Terus ini juga main lock cuy. Jadi dia, gua kurang tahu dia kurang short berapa, pokoknya ini Word di atas 20 DL cuy. Di atas 20 DL. Jadi gua beli Forcing-nya itu di atas minimal 10 DL udah lumayan cuy. Nah terus seperti yang kalian tahu, gua kan owner Boy Force juga, itemnya first sing cuy, sama di kan Boy Forcing nya itu gua yang megang. Nah ini Boy Force gua diterus cuy sama orang untuk ngebantu jual new Word ya. Kalau kalian mau offer boleh lah offer nih, ntar kalau mau gua kasih harga resell ya. Jadi ya gua ngecek Word-nya itu, ngecek harga Word itu dari relate Word juga, apalagi itu item SSP item cuy. Jadi enak banget untuk kapan sih di resell lagi. Oke, jadi langsung saja video pas gua sold Word-nya itu cuy. Everybody ask me how I know. I'm probably famous.
Okay guys, jadi worth-nya itu soft di harga 20 DLS ya. 10 DLS ke 20 DLS. Dua kali profit dalam satu video. Itu udah lumayan, cuy. Makanya saran gua daripada lu aman ya. Profit-profit dari chest and dan dari PK mendingan nyari profit dari trading aja, cuy. Kalau kalian gak ngerti trading worth, masih bisa trading item. Kalau kalian malas trading item, kalian bisa invest item. Kalau mau nanya-nanya tentang worth, kalian bisa langsung klik link grup WhatsApp di video ini di deskripsinya. Jadi gue buat grup WhatsApp untuk yang mau jual atau beli atau belajar gitu untuk trading worth. Ya, menurut gue 10 deal atau 20 deal itu udah lumayan, cuy. Apalagi ya gue owner Buyforce, gue dapat offer juga itu 200 DL 100 DL itu dapat, cuy, offer Buyforce. Nah, dari Buyforce nya itu jadi gue pengen ikutin, cuy. Jadi gue mempunyai sebuah trik waktu kebetulan banget, cuy, di ada orang minta bantuin jual Buyforce. Itu kebetulan banget pas gue lagi owner Buyforce Things. Jadi gua kalau intinya kalau gua jual 350 DLS, jadi Buyforcing itu ikut naik ya, cuy. Apalagi kalau Buyforcing-nya itu ikut sold juga, jadi profitnya itu lebih gede. Aslinya gua kagak mau jual 20 DLS, tapi ada orangnya maksa aja 20 DLS. Yaudah dah, gas aja mumpung udah profit, apalagi dia juga mau. Ya sekarang kalian bisa lihat owner aja gua udah ganti, cuy. Nih, jadi ini gua ngupload video pas ownernya itu ganti. Aduh, ini astagfirullah. Ya,
Ya, ayolah, ini server atau IndiHome sama aja, cok. Oh man, oh. Parah banget sih, sumpah. Bentar guys, bentar. Oke, jadi seperti yang kalian lihat tuh, ownernya udah ganti dari siapa ya? Keren, pokoknya gitu dah. Jadi, ya ownernya udah ganti. Boy Forcing sekarang ownernya yang Gallery. Ya, jadi kalau kalian mau beli word dari gue itu, pasti tunggu beberapa minggu atau beberapa, ya pokoknya beberapa minggu atau beberapa bulan baru gue upload cuy. Atau enggak kalau pas kalian udah shock baru gue upload. Jadi kita sama-sama kerjasama. Jadi tidak ada yang tahu price kalian dan price gue beli berapa cuy. Ya itu saja sih dari gue. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Oh ya, jangan lupa mampir ke World by Trade. Ini kalau kalian label full, kalian trade di sini aja cuy. Ini udah ada public board, tapi gua belum gambar-gambar lagi, kurang ada itemnya cuy. Oke, jangan lupa untuk ke World by Trade. Oke guys, see you next time and jaga guys.